Kedah Tua merupakan kerajaan Melayu lama yang nama lainnya adalah Kartahar, Kalah, Kedah ataupun Kataram mengikut lidah penutur dan lidah penulis masing-masing. Ada 90 lebih tapak peleburan besi di sana dan digali hanya 50 setakat ni. Pentarihan karbon terbaru menunjukkan bahawa tapak ni sudah berusia 788 tahun sebelum Masihi, lebih tua daripada tamadun Rom kuno, tamadun Maya dan jauh lebih tua daripada zaman pertengahan Eropah. Paras laut di Sungai Batu dulu sangat tinggi membenarkan kapal-kapal besar untuk berlayar dan berlabuh. Awal penemuan tapak ini apabila sebuah ladang sawit hendak diratakan dan dibangunkan semula, ditemui kesan-kesan binaan bangunan di atas permukaan tanah yang senang dilihat tanpa perlu menggali lebih dalam. USM telah membuat kajian di sini dan kawasan ini akhirnya telah diwartakan sebagai tapak arkeologi. Tapi dikatakan sebenarnya tapak ini telah ditemui oleh British semasa pemerintahan mereka, tapi diratakan dan ditanam dengan getah. Kenapa British buat macam tu eh? Ditemui juga 8 kompleks jeti yang diperbuat daripada batu bata dan tiang-tiang serta atap genting. Maksudnya jeti itu ada bumbung. Tapak untuk upacara keagamaan juga ditemui yang diperbuat daripada batu bata dan tapaknya berbentuk bulat. Satu-satu monumen di dunia yang tapaknya berbentuk bulat. Wow. Kira-kira 12 juta timbunan tuyera ataupun peniup angin ditemui di tapak ini berbanding dengan hanya 20 tuyera ataupun peniup angin yang ditemui di Perancis. Betapa jauh bezanya, tapi itu pun Perancis dah bangga sangat dah. Okey, dan juga ditemui relau peleburan besi yang jumlahnya sangat banyak. Okey, membuktikan bahawa kawasan ini dulu merupakan kawasan peleburan besi dan pembuatan jongkong besi yang sangat pesat dan sangat besar. Cerita tentang kawasan industri besi ini juga tercatat dalam catatan Arab dan India. Al-Biruni dan Al-Kindi juga mencatatkan bahawa besi yang terbaik adalah daripada Kalah ini ataupun Kedah ini. Besi ini digunakan untuk membuat pedang Al-Qala'i yang sangat terkenal. Suhu 1200 darjah Celsius lebih kurang diperlukan untuk meleburkan besi. Wow. Timbunan jongkong besi ditemui di tapak ini dan kita boleh nampak dan jumpa dengan mudah jongkong-jongkong besi ini yang diekspor keluar. Bayangkan dulu kapal-kapal besar ni masuk ke Kedah Tua ni untuk mengambil, mengimport jongkong-jongkong besi ni. Okey, betapa besarnya sungai waktu tu. Dan lebih kurang 5 buah kapal dikesan masih terbenam di dalam sungai purba ini. Setakat ni belum ada usaha lagi untuk menaikkannya. Jadi tapak ni dulu adalah tapak untuk monumen ritual, syah bandar ataupun pentadbiran, pengangkutan jeti dan ekonomi peleburan besi. 788 tahun sebelum Nabi Isa lahir, kita dah ekspor besi. Hebat. No! Aku memang mempunyai mobil yang bisa terukanmu dari hujan. Tapi aku punya lagu yang bisa mengangkatkanmu di setiap saat.
Kita sekarang dekat Sungai Batu, tamadun tertua Asia Tenggara eh. Ha. Dah sampai, alhamdulillah sampai Sungai Batu. Okey. Tempat ni aku dah pergi sekali dulu. Tu Nizam tengah setting. Okey. Kita sekarang kat tapak tamadun tertua Asia Sungai Batu. Hari ni tutup. So kita boleh lawat 3 tapak aje. Hari tu saya pergi yang belah sana, dia ada 2. Yang belah sana tu boleh nampak batu-batu atas jalan. Yang ni tak pasti, yang ni mungkin ada . Senang sangat nak jumpa batu-batu tu. Okey, tapak ni dijumpai sebab diorang nak tolak tempat ni nak buat tanam semula sawit. Lepas tu masa tu diorang terjumpa serpihan-serpihan batu bata. Lepas tu pengkaji daripada USM, Profesor Mohtar Saidin tak salah saya, dia pun buat kajian kat sini start daripada dah tahun 2007 rasanya. USM buat kajian kat sini. Jadi ni kita tengok dulu apa yang ada kat kawasan ni. Jadi dinosaur. Kita pulang. Yang tempat gali dinosaur. Kalau aku dapat masuk sampai ujung tu lagi best ni. Hari tu jelas gila. Ni dah macam mendak sikit dah. Ni jadi tempat sawit. Kau tengok betapa ni tinggi macam ni, ni busut ke sawit? Ni biji, ni gokong besi tu. Tapi ni besi belum jadi jongkong je. Ni Zam. Ni besi. Tapi ni belum jadi jongkong je. Dia buat jadi bentuk jongkong. Dia leburkan besi ni kat sini. Besi? Besi ni, besi terbaik dunia. Masa zaman tu. Tempat tapak ni dalam pentarihan tapak ni yang terbaru 530 tahun sebelum Nabi Isa lahir ataupun sebelum Masihi. Tapak ni dah ada, industri besi ni dah ada. Tempat pelabuhan besi, lepas tu kapal-kapal daripada luar, dari India, daripada Arab akan ambil besi ni, lepas tu dia bawa ke negeri masing-masing untuk dijadikan senjata. Jadi JT tapak ni. Satu JT belah sana. Kat belah sana tu. Satu JT belah sana dulu. Satu lagi kat belah sini. Ni besi ni . Ni besi mentah. Ni semua besi. Ni besi. Ni besi, ni besi. 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 Ni pun besi. Besi. Biji besi. Ini batu. Ini besi. Besi. Ini besi. Tempat dia leburkan besi dalam ni. Apa dia panggil? Tuyer eh? Tuyer. Jadi tuyer eh? Aku tak tahu panggil apa tuyer. Bekas dia. Itu dah pecah. Bekas dia. Lepas tu dia ada peniup dia. Kau tengok yang silinder-silinder tadi dalam tu. Macam silinder-silinder tanah liat tu kan. Dia orang tiup guna tu. Dia orang panaskan dalam ni, dapur ni. Dia panaskan dalam dapur ni. Lepas tu lebur lah besi. Tuyer ni pecah ni. Dibawa ke sini ni. Tapi pecah. Bentuk dia patutnya dia bentuk macam tu. Macam buah pear. Ni tak berat yang belah sana kan. Kita tengok. Kita tengok kat pagar. Itu tu batu-batu tu. Batu-batu bangunan. Batu bangunan. Batu macam ni yang dia jumpa bersepah tu. Bersepah kat atas permukaan tanah. Tu bangunan dia semua batu . Atap dia genting. Bukannya kita try cari atap genting pula.
Bukannya rumah orang Melayu dulu rumah kayu, atap nipah. Orang Melayu dulu dah pakai atap genting. Ni batu-batu. Tu biji besi. Ni batu-batu. Batu rumah. Memang kita tengok batu. Batu tak ada apa, batu kan. Tapi ni dulu bangunan-bangunan Kerajaan Melayu kat Kedah Tua. Bangunan dia bangunan batu, atap genting. Ni bukti bahawa bangsa kita bangsa yang peradaban dia tinggi, bukannya bangsa pemalas, bangsa yang bodoh. Dulu ni dia sana tu jeti kan. Lepas tu jeti yang satu lagi belah sini apa lah. Sana belah sana ada satu jeti kan. Belah sini ada satu lagi jeti kan. Jadi sini, jalan raya ni dulu sungai gitu. Dari dulu dipahamkan macam tu. Eh tak, bawah jalan ni pun ada tapak juga kalau ikut kan. Oh, jadi sungai dulu melintang dari mana ke mana? Yang kita tengok yang kata macam lepak air tu. Lepak air tu satu jeti. Ha. Belah sini ada satu jeti kan. Lintang bawah sungai yang ada parit besar. Jadi dia sungai tu melintang jalan lah sebenarnya. Aha. Jalan raya ni dulu dia lintang jalan. Ya. Oh. Oh tu lah nak pastikan tu sebab jeti belah sini satu sana satu sini. Tapi sungai bukan sungai anak-anak kecil lah. Sungai kapal besar masuk kan. Dia dulu lebar dia punya lebar 1 meter lah. Sebab dia angkut besi kan. Dia bawa besi kan. Jadi besi takkan pakai kapal kecil lah. Okay. Dia mesti pakai kapal besar kan. Nama sungai tu Sungai Batu lah. Sungai Batu nama tempat ni. Dia nama tempat yang dulu tu tak pasti nama sungai apa. Apa channel YouTube? Helmet Oyen. Jadi kiranya betul lah dalam kat sana eh. Belah sana yang ada 7 ke 5 buah kapal yang masih tenggelam dalam lopak tu kan. Itu ikut pada rekod geofizik lah yang kita buat. Tapi buktinya belum lagi. Itu daripada satelit kan. Ha. Dia mapping dari satelit kan. Setakat ni tak ada usaha lagi nak keluarkan eh. Dia ada lah tapi dia punya kos tinggi. Kos tinggi betul lah. Tapi itulah kalau nak lebih detail, kita buat surat jaya kawalisan. Lepas tu sebab jaya kawalisan pun dia ada dia punya wakil kat sini. Oh. Dia kena ada just buat surat apa permission je nak minta dia orang. Okay lah. Tapi benda ni kan bersepah atas tanah kan. Batu ni tak larat nak kutip kan. Biji besi ni. Ha ni tu year ni Zam. Tadi ni yang bersepah tu. Ni untuk tiup tu apa. Benda apa pun dia kebuk tu nama apa? Relau. Apa? Oh? Relau. Ha, relau. Pandai cepat tayar. Pandai cepat tayar kan? Ha? Pandai cepat tayar. Duduk lah aku. Esok jangan rindu.